Nagita Slavina hamil anak kedua, ada keanehan di balik foto tespek. Nagita Slavina dikabarkan hamil anak kedua setelah mengunggah foto tespek ke laman Instagram. Istri Raffi Ahmad itu sukses membuat jagat maya heboh sebab beberapa bulan belakang mereka kerap membahas menambah momongan. Namun, warganet melihat keanehan dari foto yang dibagikan orang tua Rafathar Malik Ahmad tersebut. Ada pula beberapa selebriti yang langsung antusias menantikan anak kedua dari Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad membuat kehebohan di Instagram setelah mengunggah foto tespek dengan garis merah yang berada di kiri. Sedangkan, satu garisnya lagi ia tutupi untuk membuat kejutan dan mengungkapkannya di waktu yang telah ditentukan. "Kami akan ungkap di tanggal 12, hehehe," tulis akun Instagram @raffinagita1717 diunggah pada Jumat sore, tanggal 11 Desember tahun 2020. Foto tersebut langsung disambut bahagia dari warganet dan jajaran selebriti. Bahkan baru 2 jam diunggah, potret tespek berwarna oranye itu telah mendapatkan komentar hingga lebih dari 10.000 pengguna. "Yeay," tulis Luna Maya. "Positif. Selamat bro," sahut Hengki Kurniawan. OMG, komentar selebgram Suni Dahye. Diketahui bahwa aktris 32 tahun itu sempat mengalami keguguran di awal tahun 2020 ini. Raffi yang antusias memiliki anak kedua mengungkapkan bahwa Nagita keguguran karena kelelahan. "Makasih juga buat semua yang doain. Emang bener Nagita kemarin udah hamil, tapi dia keguguran. Yang penting kamu sehat dulu. Kamu jangan sedih ya, pasti Allah merencanakan yang lebih baik," kata Raffi di kanal YouTube Rans Entertainment di bulan Februari tahun 2020 lalu. Beberapa warganet berusaha untuk tenang dan menganalisis maksud dari foto tersebut. Pasalnya, jika Raffi dan Nagita ingin mengumumkan kehamilan pada tanggal 12 Desember atau pukul 12.12, hal itu tampak serupa dengan hari belanja nasional yang dimana publik berburu untuk belanja online. Sementara itu, akun Instagram Rieta Amelia atau Ibu Nagita tidak mengunggah apapun ke laman Instagram. Biasanya, ia yang paling antusias memberi kabar yang terjadi pada keluarga Raffi Ahmad. 5 bulan yang lalu, Raffi mengatakan bahwa dia merasa Nagita akan hamil anak kedua. "Kamu hamil ya, bulan Juli. Agustus aku lagi program hamil tanpa dokter, dokternya dokter Raffi. Kita lihat apakah hamil di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember hamil. Kalau feeling aku sih kayaknya gitu," kata Raffi Ahmad pada Nagita Slavina di bulan Juli lalu.